Sabit, ini bawa betul burger betul lah. Haha, dia punya patty sangat-sangat tebal. Assalamualaikum, what's up guys. Okay, kau ingat lagi tak? Dulu aku pernah review kan, ada satu tempat spot makan burger best dekat bandar Dato' On ni. Nama food truck yang menjualkan burger ni ialah Smoky Burger. Aku tahu korang masih ingat lagi video ni. Video tu dekat, bukan sahaja meletup dekat YouTube channel, tapi meletup juga dekat Facebook, dekat Instagram dan juga di TikTok. Memang boom habis. Dan alhamdulillah owner kata sangat-sangat membantu dia orang punya business. So hari ni, okay, sekali lagi aku, Naji, ada diorang ada lepak kat sini. Naji, Faiz dan juga Syarul ada lepak dekat sini. Diorang nak teman aku untuk makan sekali lagi dekat Smoky Burger ni. Dan kali ni aku nak try different burger pula. Sebelum ni aku try dia punya Crazy Sirloin Burger. So jom aku bawa korang untuk makan menu lain pula. Jom. Okay guys, inilah dia food truck Smoky Burger yang terletak di Bandar Dato' On. Betul-betul dekat belakang Aeon Bandar Dato' On. Senang je nak cari, nanti aku akan letakkan dia punya alamat. Kalau tak jumpa juga, korang cari ni Restoran Tok Gal. Seperti mana yang aku cakapkan tadi, aku nak try menu lain yang ada dekat sini, iaitu dia punya Dig In Nachos dan juga dia punya Super Loaded Burger. Jom kita layan dia punya proses-proses pembuatan Super Loaded Burger ni. Okay geng, ini aku punya burger dan juga nachos telah pun disiapkan. Okay, satu burger ni yang aku order ni lah, nama dia ialah Super Loaded. Nanti aku akan cerita lebih detail pasal burger ni, sebab first kali ni aku nak layan dulu ini dia punya nachos. Untuk demi nachos ni tadi aku sempat lah merakamkan dia orang tengah buatkan tu. Dia ada letakkan sekali dengan meat, lepas tu dia ada drizzlekan sekali dengan cheese sauce dan juga chili sauce. Oh dia, makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Super cheesy weh. Aku suka tekstur nacho yang super crispy macam ni. Look at that. Dia punya daging tadi, dia orang grillkan dulu, lepas tu barulah dia orang cincangkan. Aku suka dekat punya flavor daging ni, sebab dia beri rasa yang seriously sangat-sangat smoky. Yalah, nama pun Smoky Burger kan. Dan sebelum ni pun aku ada bagi info ni dia dekat korang, yang mana Smoky Burger ni memang dia orang ada buat dia orang punya patty sendiri. Dia orang ada kilang dia orang sendirilah kiranya. Layan babe, aku tak boleh berhenti. Kepada siapa-siapa yang nak datang sini, tak nak makan berat-berat, tak nak makan burger, korang boleh layan dia punya nachos ni. Pada aku satu portion ni sangat mengenyangkan. Okey jom, aku nak layan pula dia punya burger. Cerita pasal dia punya burger ni, aku teringat last time aku datang sini, memang aku layan dia punya Crazy Sirloin Burger. Yang itu memang superb dia. Dia bagi 200 grams sirloin tu, lepas tu dia letakkan sekali dengan dia punya black pepper sauce. Itu yang aku boleh katakan game changing lah. Kita postmortem dulu dia punya Super Loaded Burger ni. Sabit, ini bawa betul burger betul lah. Dia punya patty sangat-sangat tebal. Jom makan, tak sabar pula kan. Lepas tu barulah kita boleh sembang panjang. Wow, mantap bro. Dia punya beef patty ni, seriously, rasa smoky dia tu memang sangat kuat. One more bite. Yang ni pun power weh. Okay, aku difahamkan dekat dalam dia punya punya patty ni kan, yang tebal tu, dia orang ada letakkan sekali dengan mozzarella cheese. One more time. Untuk dia orang punya patty ni aku rasa memang special gila weh. Kalau nak dibandingkan dengan yalah street burger yang lain kan, aku rasa this one memang sangat-sangat berbaloi. Sebab satu, dia punya patty tu dia orang buat sendiri. Homemade kan. Lepas tu satu lagi, dia orang infusekan dengan flavor smoky tu, which is korang tak boleh dapat kat tempat lain. Hmm.
makan super loaded ni memang a bit messy sikit lah. Tadi first impression aku kan, aku tengok burger dia besar gila. So aku ingatkan mungkin burger ni akan memberikan satu experience yang super mengenyangkan walaupun aku tak dapat habiskan dia. Tapi yang ni, aku dah makan boleh katakan 3/4 kan. Aku boleh katakan burger ni tak langsung memberikan satu rasa yang muak, sebab dia punya flavor smoky tu dia macam pemangkin selera. Tapi ya, aku find out untuk burger ni dekat dia punya bun tu boleh diimprove lagi. Sebab burger dia, dia punya roti bun tu a bit macam ringan sikit. Dia cepat pecah jadinya tau. Tapi overall aku boleh katakan ini satu experience makan street burger yang super best dekat Johor Bahru. Bahan kat dalam dia tadi, aku rasa korang dah nampak dah tadi kan. Tapi aku nak cerita sikit lah. Diorang dia letakkan sekali dengan satu cheese slice. Walaupun dekat dalam beef patty tadi tu dia dah letakkan mozzarella cheese, tapi dia bagi satu lagi cheese slice kat atas. Lepas tu dia curahkan dengan chili sauce dan juga cheese sauce. Itu bagi nampak tempting lagi kan. Tapi okey lah, diorang tak letakkan cheese sauce dan juga chili sauce tu terlalu banyak sangat. Sebab kalau diorang letak lagi banyak, burger ni akan jadi super licin. So dia dah lagi susah korang nak handle burger ni nanti. Sebab untuk size burger ni aku boleh katakan dia agak tebal dan tinggi sikit. Dan untuk dia punya patty ni tadi, tak silapnya orang kata 200 gram. Oh, memang puas hati, memang tebal. Sedap gila. Flavor smoky ni aku boleh katakan juga dia buatkan burger ni rasa tak boring. Untuk sos dia, aku rasa mana-mana tempat korang boleh dapatkan sos ni, cheese sauce dan juga chili sauce. Tapi flavor smoky dekat dia punya beef patty ni memang korang boleh dapatkan kat sini je. Last bite. Settle. Habis cuma mulut. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan nachos dan juga super loaded burger yang ada dekat food truck Smoky Burger. Siapa-siapa yang tak tahu ataupun tak tengok intro tadi kan, ini merupakan kali kedua aku singgah makan dekat sini. Sebelum ni aku try dia punya Crazy Sirloin Burger. Memang super padu gila weh. Untuk yang ni pun boleh tahan juga. So far aku dah makan burger ni dan experience makan burger dekat sini memang sangat-sangat best. Oh, untuk siapa-siapa yang nak makan dekat sini, diorang sediakan meja. Dulu tak ada tau. Masa aku datang mula-mula tu, buka few table saja kat depan tu. Dan table ni pun disediakan oleh tu restoran Tokgal kat depan ni. Korang bolehlah order makanan juga. Korang boleh order makanan lain. Dan juga korang pun boleh order minuman daripada restoran Tokgal ni. So siapa-siapa warga Johor ataupun orang Singapura yang ada berkunjung ataupun jalan-jalan dekat area JB ni, korang bolehlah datang berkunjung dekat Smoky Burger ni. Alamat semua nanti aku akan letak kat bahagian bawah tu. Korang bolehlah tinjau-tinjau. Dan sebarang update terkini daripada diorang ni, korang boleh follow dekat diorang punya social media. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padubis Studios, make sure korang subscribe, klik bell button yang ada kat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga TikTok, boleh follow Padubis Studios. Okay gang, aku nak sambung makan dia punya nachos ni. Apapun, super loaded burger dan juga nachos yang ada dekat Smoky Burger ni memang mantap, memang padu gila. Padubis.